Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back my YouTube channel Akmal Sudirman. Okay guys, video kali ini saya akan tunjuk cara-cara buat rak dinding. Tonton. Tutorial cara buat rak dinding. Ini dia. Okay, kita akan buat rak dinding dan kita akan letak hiasan-hiasan dekat atas ni. Okay, hiasan-hiasan tersebut saya beli dekat kedai Serbaneka, okay, kedai Eco atau Niso Serbaneka, okay guys. Dan hasil dia macam ni. Hasil dia macam ni, okay. Kayu ni lebar, saya dah potong dah. Okay, kayu ni boleh didapati di kedai Adway, okay, boleh didapati di kedai Adway, okay guys. Tak masalah, kayu ni senang didapati, alright. Jom, stay tuned guys, kita buat dinding. Alright, ciao. Okay guys, inilah kayu dia guys. Okay, jom kita potong dulu. Okay guys, di sini saya potong secara manual je, mengikut ukuran yang dikendaki. Okay guys, sekarang proses melecehkan permukaan kayu. Tapi maaf ya, video saya tak rakam. Okay guys, okay, cat pertama kita cat tipis-tipis dulu. Okay, lepas tu kita jemur. So second cat nanti kita baru cat tebal-tebal sikit lah. Okay, lapisan kedua tu bagi dia menonjol sikit. Lapisan pertama ni dia nipis lagi, nipis, bagi nipis je, jangan terlalu over sangat. Nanti dah kering, kita cat lapisan kedua, baru color tu nampak, baru nampak menonjol lah, warna brown. Okay guys, kita jumpa dulu. Okay guys, cat lapisan pertama dah kering. So mari kita cat untuk lapisan kedua. Lapisan kedua ni adalah lapisan terakhir untuk proses cat ni, okay. So kita cat lebih cepat sikit lah untuk menunjukkan kecepatan untuk color brown tu. Lepas tu kita belum habis lagi untuk berair lagi pada cat. Lepas tu kita terus kering, dan kita akan berlis cat berlis dan baru dah siap proses cat. Kita cat berlis ni untukkan kalau brown ni nampak mungkin lah, nampak macam nampak glowing lah, macam yang glowing nanti kan, nampak mungkin lah, okay. Nampak lah nampak sikit macam kira-kira tu. Okay guys, sekarang proses cat dah selesai. Jom kita ke proses pemasangan. Guys, sekarang proses ukur rak ke dinding agar keadaan rak tidak sengit semasa dipasang.
pasangnya, mau pasang. Sudah ada jasnya.